Banjarmasin kota pertama di Kalsel yang teken NPHD Pilkada. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama KPU Banjarmasin tanda tangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD Pilkada 2020 mendatang di salah satu rumah makan kawasan Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Senin 16 September 2019. Ini NPHD ini naskah perjanjian hibah daerah untuk pelaksanaan Pilkada khususnya Pilwali Kota Banjarmasin. Kan sudah dianggarkan memang 3 tahun anggaran dengan membutuhkan dana cadangan. Jadi tidak karena ini memang sudah ingin memasuki tahapan, jadi saya kira tidak ada masalah. Yang penting segera diserahkan sesuai dengan aturan, kan akan dipertanggungjawabkan juga oleh KPU. Harum, berita banjarmasin.com melaporkan.